Baru-baru ini pemerintah pusat menyebarkan nyamuk Wolbachia di beberapa daerah, salah satunya di ujung Berung Kota Bandung. Pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menegaskan keberadaan nyamuk tersebut sudah teruji dan bertujuan baik untuk memberantas demam berdarah. Menyikapi adanya penolakan dari warga Ujung Berung Kota Bandung, PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menyatakan penyebaran nyamuk Wolbachia bertujuan baik, yaitu untuk memberantas demam berdarah. Pihaknya pun akan menyosialisasikan hal tersebut melalui berbagai puskesmas. Itu kan menghambat pengembangan dari nyamuk DPD itu kan, dan tidak melakukan uji yang teruji lah, jadi baik sebetulnya untuk kita ke depan untuk mengurangi pengembangan dari nyamuk yang membawa penyakit DPD. Sosialisasinya seperti apa Pak? Dia nanti melakukan proses diberitakan bahwa ini aman, bukan sesuatu yang bahkan bisa mengamankan kita untuk depan. Nyamuk yang disuntik bakteri Wolbachia tersebut merupakan program dari PBB untuk menekan penularan demam berdarah dengue. Penyebaran nyamuk tersebut pun telah melalui penelitian di Yogyakarta. Budi Hartati, Bandung TV.